Nah, teman-teman YouTube, ini kita ada pendatang baru nih. Mobilnya cakep, warnanya warna favorit. Expander Cross tahunnya 2021. Kondisinya orisinal pabrikan. Kilometer di angka 4.000 aja. Jadi buruan dipinang mobil ini. Sebelum mobil ini nih diambil orang nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir nih di channelnya Sibay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah. Kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, ini kita ada pendatang baru. Warnanya warna favorit. Mobilnya cakep nih, kilometernya super antik. Nih, kita ada Mitsubishi Expander Cross tahunnya 2021. Nah, tahunnya 2021. Pajak di bulan 5. Pergantian platnya di 2026. Ini mobil kondisi orisinal pabrikan semua. Warnanya warna putih mutiara ya. Ini tahunnya 2021 Expander Cross. Ini transmisinya manual. Jadi buruan mobil ini dipinang nih. Oke, kita akan cek satu persatu. Untuk lampunya ini, dia sudah facelift. Matanya sipit, bening. Nah, di sisi sampingnya ini pas nyambung dengan fog lampnya. Ini chrome ya, chrome. Nah, ini besar. Nah, ini fog lampnya kecil. Grillnya cakep ya, grillnya. Nah, ini dia punya grill cakep. Jadi mobil tanpa PR, kinclong semua mobilnya. Kondisinya 99% sekian-sekian orisinal pabrikan. Nah, kita cek di bannya ya. Ini mobil tahunnya masih baru nih, 2021. Nah, ini seri bannya ya. Bisa kelihatan mas. Nah, untuk pelangnya masih orisinal. Ini ada 3 berlian lambang Mitsubishi. Cakep mobil. Nah, sini mas, pakai suit yang jauh aja ya. Sip. Ini dia sudah ada variasi. Ini bawaan dari pabrikan. Ada tandukan atas. Cakep mobilnya. Untuk sensor parkirnya di belakang 2 titik ya. Sensor parkirnya. Ini Expander Cross. Nah, cakep. Dilengkapi dengan safety-nya, kamera mundur juga. Ini mobil 3 baris, mobil cakep nih. Jadi kita ada asap-asap nih ya. Ada asap-asap. Nah, coba lihat nih mas, ada asap-asap dikit. Nah, itu ada ambulan lewat. Mungkin ada yang sakit, kita doakan aja. Semoga cepat sembuh dia. Oke, teman-teman YouTube, kita cek di bagian belakangnya seperti apa kondisi mobil ini. Nah, ini mobil second rasa baru nih. Ini mobilnya. Untuk plafonnya bersih ya.
Jadi bangku baris pertama, kedua, ketiga ini masih orisinil pabrikan, belum pernah dilapis ini. Busanya padat, trik empuk. Nah, untuk door trimnya semua rapi mobilnya. Warnanya warna hitam. Luar biasa mobilnya. Nah, ini segitiganya masih lengkap. Ban serapnya belum pernah turun. Nah, ini tulangannya sangat baik. Jadi tidak ada bekas-bekas benturan. Pastikan Anda beli mobil, kalaupun buat subscriber Sibay Autocar maupun Sibay TV, beli mobil, kalaupun bukan dengan saya ya, pastikan mobil itu dengan baik. Lihat natnya di setiap pintu. Di setiap pintu ya, dari pintu belakang sampai ke mesin, kiri kanan semua, pastikan natnya dengan baik ini. Tidak ada karet yang kecil, setiap mobil tinggal dipencet aja. Kalau sudah nggak ada natnya. Nah, ini karet ya. Itu mobil bekas insiden atau bekas tabrakan. Jadi teliti sebelum membeli ya, pastikan mobil dengan baik. Oke, kita lanjut di bagian interiornya seperti apa kondisi mobil ini. Kita hidupin dulu. Nah, oke. Nah, expander cross ya. Luar biasa mobilnya. Jadi mobil second rasa baru nih, ini mobilnya. Untuk setirnya cakep. Sini mas. Kilometernya di angka 4000 ya. Kilometer di angka 4000 menjelang, mendekati maksud saya, mendekati 5000. Luar biasa mobilnya. Ini mobil second rasa baru. Untuk fitur-fiturnya semua bisa telepon sini ya, volume, mode, AC dingin, mobil nggak ada lecet, dalamannya cakep semua. Ini mobil second rasa baru nih, manual book. Ini mobil masih komplitan. Ini joknya bawaan dari pabrikan ya. Ini warna hitam, di tengahnya warna coklat-coklat seperti warna ini ya, emas-emas gitu, ada wajib-wajibnya. Ini bawaan dari pabrikan Mitsubishi. Oke, kita tender dulu. Nah, ini sudah pas. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir nih di channelnya Sibay Autocar maupun channelnya Sibay TV yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang ya, dan bisa membantu teman-teman kita yang berada di daerah, ingin cari-cari mobil second khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Kita masih banyak stok-stok yang terbaru, stok-stok yang terbaik, stok-stok yang kinclong. Tentunya mobil bekas yang ya ini ya, yang berkualitas, bukan bekas nabrak atau bekas banjir atau kilometernya diputar-putar, di city-city nggak ada ya, kita real. Jadi expander cross tahun 2021 ini pajak hidup, mobilnya original pabrikan, grade A super, kilometer di angka 4000. Ini kita buka di harga 272 ya, 272 juta harga cash, harga nego. Untuk paket kreditnya, simulasinya ini perkiraannya aja, perkiraan saya. Karena tadi mau telepon teman saya Pak Rejan di Racing Auto Thailand. Ini mungkin di angka 50 juta bisa DP. Bisa.
atau di bawah itu, atau bisa di atas ini. Nanti yang penting serius saja, tinggal di WhatsApp di nomor saya. Yang mau tukar tambah semua mobil kita ambil. Yang penting mobilnya cakep, nggak pernah nabrak, nggak pernah bekas banjir aja. Cocok kita ambil, buat DP pun nggak apa-apa. Oke, harganya 272. Nego. Oke mas, dicek di bangku baris keduanya seperti apa kondisi mobil ini. Untuk mobil 4x4 nya kita masih ada Triton. Untuk Hilux yang 2020 kemarin sudah terjual, pindah ke pemilik yang baru di daerah Sambas. Hilux nya kilometernya belum sampai 6000 ya kilometernya, kemarin 5000 sekian. Mobil A Super juga, grade A. Jadi buat teman-teman YouTube, buruan ya dipinang. Mobilnya kita cek di bagian mesin aja. Untuk power window-nya masih ada plastik kan. Jadi mobil yang terbaik kita tampilkan. Jadi nggak ada rekayasa ya. Nah, luar biasa mobilnya. Ini mobil second rasa baru. Nah, ini mobilnya masih segelan semua. Ini ada bulu-bulu kucing atau anak-anak anjing yang kecil-kecil tuh. Biasa dia kan suka di tempat yang panas. Nah, ini sini, nah ini. Jadi mobil tanpa PR, tinggal jalan aja. Oke. Oke teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat nih. Nih badan saya udah gemuk. Bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second khususnya di Kota Pontianak. Semoga mobil ini pindah ke garasi Anda. Jadi sesuai real ya apa yang saya review. Untuk konsumen atau subscriber Sibay Autocar dimanapun berada yang minat mobil ini, tinggal di WhatsApp, cocok harga, dikasih tanda jadi aja 1 juta. Kita tunggu kedatangannya, tidak sesuai apa yang saya review, uangnya kembali 5 kali. Oke? Ingat, protokol kesehatan tetap kita jaga, selalu pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.